Tapi ini ya. Oh, empat eh. Serunding. Kegeta masak-masak di empang. Kok nah, kok sapa no? Sapa aku laki-laki mau pengimpang sapa? Cuman senasu. Bejau. Oh, matu no bale. Ar mat telepon ni lo. Jadi kena pengimpang itu. Ye, masakan. Ye, kudu cukup ala. Aga? Di. Kete ye. Kurang ada unyi ne. Oke mi. Pokoknya lolo lundra ni. Jadi paham ni. Penuh nuji mata. Jadi kan anak nuji mata no. Je. Di mata. Di pandan. Makul ya. Guru dia. Mau kaji dokter. Wah. Guru tuh di Pak dokter tuh. Mala, kok kita apa langsung kini rai. Suli itu ajaran. Suli-suli sompan mah tiro. Ikan biasa butuh 7 juta. Wah. Pindri. Ini adalah dapur empang. Sekarang kita lagi masak ikan. Ini dipakai kangkua, ini masak nasi, ini bakar ikan. Aku tuh kokok sapaki calon-calon suami. Cari yang ada empannya supaya bisa kik makan-makan kepiting, makan ikan, makan udang sama makan sango-sango. Mari dong. Oke. Kita bakar-bakar ikan. Masih di dapur empang. Ini kita lagi bakar-bakar ikan jahele. Atau biasa disebut ikan mujair. Ini lagi masak ikan. Ini masak nasi. Ini sudah setengah matang. Tujong, anaknya Bahak Gondrong. Ini bumbu spesial ini. Oke. Oke guys, kita kembali lagi di dapur empang bersama Ismail dan Jong dari Salo Manu-Manu, Ismail dari Salo Lepa. Itu kerjanya tapi bangku. Ini sudah berjalan hampir 15 menit. Kita bakar ikan, ikan mujair. Ada juga yang dibuat ini kuahnya, masak kuah ikan mujair. Ini nasi hampir matang. Wow, gurih nanti ini, manis. Enak kan itu di luar empang. Ikannya masih segar-segar. Ini yang sudah dibakar. Oke guys, ini untuk makanan siang hari ini. Jam 12 lewat. Ini sudah siap dimakan.
dibakar ikan, ikan bakar hancur. Ini ikan mujair, ada kuahnya ini. Ini bersama Jong dan Ismail pekerjanya, tapi bangkung. Dan setelah makan nasi, kita makan ini lagi. Kasih minum kopi, kopi kularen. Oke, selamat makan. Alhamdulillah sudah kenyang. Ini kita sudah makan. Tinggal sisa tulang-tulang dan dosanya. Ikan-ikan. Ini ikannya yang dimasak pakai kuah ketinggalan karena efek ini yang ikan sudah dibakar. Ismail dan Jong sudah kenyang. Oke, Jong. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.